ini adalah jalan setelah kita melewati desa Dadahub menuju ke sumber Alaska. Nah, ini luar biasa. Jalan ini adalah jalan hot mix. Inilah suasana di pedalaman Kalimantan Tengah, khususnya di Kecamatan Dadahub. Di kiri kanan ini kita lihat masih banyak pohon-pohon galang. Dan kita lihat masyarakat sudah ada yang mulai membangun rumah di pinggir jalan. Jalan kembali mengecil. Namanya tadi adalah sedikit lebaran jalan menuju ke sumber Alaska. Nah, kita sudah sampai ke sumber Alaska. Cukup aja. Sekarang kita berada di PT Global Agro Lestari atau PT GAL. Ini adalah wilayah Divisi 6 di Real Estate di Lambut Estate Lambuti Timur. Nah, jadi kita lihat di sini di kiri kanan daripada jalan ini banyak sekali pohon-pohon sawit. Kalau melihat dari pohonnya, nampaknya ini pohon-pohon masih belum berbuah. Jalan memang untuk ukuran jalan-jalan perusahaan sawit sudah cukup baik karena sudah beralaskan batu. Namun memang jalan ini agak kurang rata, tapi sudah cukup kuat untuk menampung atau dilewati oleh. Jalan menuju ke bagian utara daripada perusahaan sawit ini.